Mau pisang? Taruh ya. Enak. Kancane ya dipikir no. Kita bisa lihat bersama di sini kambing kita umbar di luar biar memilih makan sendiri sambil panas-panasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Butel Kambing Mas Tekno. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengupdate informasi tentang dunia peternakan dan perkambingan. Review kita kali ini adalah membahas kambing yang kita umbar. Kambing Jawa ini kita umbar, setelah itu kambing itu kalau kita masukkan ke kandang seperti ini, kita kasih makan lagi untuk persiapan dia istirahat tidur. Inilah proses pengemukan di tempat kami. Jadi kambing kita keluarkan dari kandang semua seperti ini, kita keluarkan. Ini tujuannya nomor satu, biar kambingnya itu bisa berjemur, mendapatkan sinar matahari pagi atau matahari siang. Setelah itu mereka biar bisa memilih makanannya sendiri. Kita siapkan kebun kosong yang banyak rumputnya di luar. Ini adalah proses di mana di tempat kami sekalian kambingnya olahraga, dan kita juga bisa menonton. Nah, menonton kambing seperti ini, kalau peternak itu menonton kambing seperti ini pikirannya wis ayem. Ayem itu pikirannya tenang, lihat kambing-kambingnya pada kita umbar di luar. Setelah itu baru nanti kita masukkan lagi. Jadi setelah kambing kita umbar tadi, kita kasih makan lagi di sini sedikit-sedikit. Ini persiapan untuk tidur. Ini kita lihat bersama. Ini pengemukan di tempat kami. Ini di kandang-kandang sekat kami. Setelah kita umbar tadi sebentar untuk proses biar badannya itu panas, biar bisa bergerak leluasa di luar kandang. Setelah itu kita masukkan ke dalam kandang seperti ini. Kita masukkan, tujuannya biar sehat. Ini proses pengemukan di tempat kami. Bisa kita lihat bersama di sini. Ini sisa makanan yang tadi. Setelah kita umbar dia kan masih makan lagi. Baru dia nanti itu mereka istirahat. Itulah proses pengemukannya. Jadi di sini intinya kita harus telaten, kita harus sayang sama binatang untuk proses pengemukannya. Kita lihat penampakan dari atas ini seperti ini, perkotak ini. Ini lagi posisi makan. Jadi ya, ini ada yang luar juga, ini posisi makan semua. Ini posisi kambing pada istirahat. Proses pengemukan ini lagi santuy, ini tidurnya santuy. Di Hotel Kambing Mas Tekno tidurnya itu jam 10 pagi sampai jam 2 kalau posisi siang. Habis itu makan, gemukannya itu cepat. Lihat, cuma satu dua yang. Nah, ini tiap kota ada.
Dan untuk anak kambing yang cempe yang baru melahirkan seperti ini, nah ini seperti ini, kita taruh di bawah, kita taruh di bawah biar kesehatannya terjamin dan ini cepat bikin cempenya cepat besar. Demikian tips dan saran dari kami Hotel Kambing Mas Tekno, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.